Bunda juga ya. Halo adik-adik semua tuh. Wes. Aa, iya ya. Cantik ya Lili ya. Lili. Hai Raslawers. Hari ini Raffi Nagita menggelar akikah baby Lili secara private dan sederhana yang dihadiri oleh keluarga dan sahabat terdekat aja. Menjalankan prosesi akikah dalam agama Islam, selain menyembelih satu ekor kambing untuk anak perempuan, juga mencukur rambut si kecil yang membuat suasana penuh haru sampai Nagita pun tak kuasa menahan tangisnya saat mengendong baby Lili. Dan tadi Raffi juga membagikan kebersamaannya usai acara akikah yang juga mengundang Ustadz dan para anak yatim piatu. Terlihat baby Lili anteng banget saat dipangku Mama Ami. Sayangku, cintaku, apa kabar sayangku, cintaku? Halo, Bunda. Halo, Bunda juga ya. Halo adik-adik semua tuh. Wes. Aa, ini Papa udah datang. Oh. Ajan tembak harga. Iya, lagi pada lagi mau pada berdoa ya. Hai Mama. Oh. Itu siapa sih? Mama ya? Itu mamaku. Oh, kayak itu mamaku ya. Aku tidak melihat tuh, Mama. Aa. Woi, cakep ai kincong ya. Oh, glowing loh. Baru loh. Wow, hidung baru. Doain loh. Oke guys, kita lagi akikahan Lili, doain ya. Lili, Lili, Lili. Mama, Mama Lili cantik kata iya, Lili cantik kata iya. Cantik dong. Lili, jadi kayak keluarga Papa loh ini. Iya ya. Cantik ya Lili ya. Cantik. Lili, Lili. Oh gitu. Iya, iya, matanya kepanjangan dari mata. Mancung kata iya Lili itu. Mancung dong. Cantik banget loh. Seperti kamu ya cantik ya. Dan Rafathar sepanjang acara syukuran akikah hari ini gak mau jauh dari adik perempuannya tersebut. Ibu Ami Rahmawati, kemudian keluarga besar Ibu Rita Amelia, Ibu Nisa Amel, keluarga besar Sahnat Sadika, kemudian keluarga besar Alsi Mega Marsha, semuanya keluarganya, jadi keluarga yang sakinah.